Guys, assalamualaikum. Nak cakap apa? Oh, jangan lupa subscribe, like, share and comment. 1 2 3 4 1 2 3 Hari ni Hanie nak buat video apa eh? Hanie nak buat video ikut suka Hanie. First Hanie lapar sebab tadi bawa sudu kayu ni. I nak makan dengan Tara. Cuba korang baca Granola. Betul ke macam tu nak sebut? Ini sedap tau. Dia cakap kalau makan terus auto kenyang. Dalam ni ada macam oats, ada chia seed, ada apa lagi? Apa lagi eh? Ada lagi macam apa? Korang baca lah. Baca. Ada kacang-kacang. Kalau korang suka kacang ni sedap sangat. Saya akan makan benda ni dengan susu. Dalam ni ada susu. Yummy. Kalau korang nak lagi sedap, korang makan dengan yogurt. Sedap gila. So dia punya keadaan dia macam ni. Apa tak? Macam tu. Just makan. Macam Coco Crunch. Cantik kan ni? Aku rasa dia dapat satu parcel ni. Aku rasa macam nak unboxing. Dengan korang. So, jom. Ta-da! Ni diterbangkan daripada Korea. So, bau Korea. Ada bau Jungkook. Ada bau Jimin. Ada bau Lalisa. Tiba. Okay, sahajalah kita buka. Anda buka atas dia. Okay. Jom. Dia tak guna bubble wrap. Dia guna paper wrap. Tapi kan macam lagi bagus daripada bubble wrap. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Jaring-jaring ni. Ta-da! Ni skincare daripada Korea. IZIA COSMETIC. Cantik kan packaging dia? Semua box dia ni masih elok. Walaupun diterbangkan daripada Korea. Annyeonghaseyo. Ni skincare baru yang nak try. Ini ada toner, lotion and 2 bottle of serum. So kita buka toner dulu. Lotion ni macam moisturizer lah sebenarnya. Tapi orang Korea dengan Jepun panggil lotion. Packaging dia sama. And then kita buka dia punya serum. Yang ni Whitening Antiaging Serum. Ta-da! And the last one is Trouble Control Serum. Ta-da! Warna biru. Apa lagi? Jom lah tengok dia punya texture. Betul lah. Cut. Hanie macam nak terangkan kat korang apa yang tulis kat sini. Tapi, as you guys can see, bahasa Korea. Ada satu je ni faham. Made in Korea. Okay, Hanie nak buat macam satu video yang macam dekat tangan. Letak texture dia macam tu. Jom, kita cuba buat video macam tu. Okay. Three, four.
멈춰서 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번 내 맘이 움직여 ING LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ING Just ING 내 맘은 아직 ING sudah dibersihkan anda pergi cuci muka sebab Hanie nak try semua skincare baru so jom 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 sebelum tu buka spek dulu kan tahu muka ni buruk kalau buka spek. As you guys can see, tengok Hanie punya kulit lepas pakai skincare daripada IZIA COSMETIC ni. Oh my god. Glowing gila. Jangan lupa pakai lipstick untuk tambahkan seri. Tapi kalau pakai skincare ni je, Hanie pakai lipstick. Confident babe nak keluar lagi jalan-jalan. Tak payah makeup lah. Tapi jangan lupa pakai apa nama dia? Sunblock. Sunblock tu penting. Jangan lupa pakai sunblock. Kalau tak sia-sia je korang pakai skincare semua. Okay, sekarang ni kita dalam segmen apa yang ni suka and apa yang ni tak suka pasal produk ni. Sebelum tu berangan dulu jap. Bismillah, kulitnya. Hanie harap skincare ni akan jadi the best ever skincare yang pernah Hanie try. Produk daripada Korea ni memang best gila. Pokoknya aku GPS mida. First, Hanie akan cakap dulu pasal apa yang Hanie suka pasal IZIA COSMETIC ni, okay? Apa yang Hanie suka pasal produk ni is dia punya packaging. Kalau korang tengok dia punya bottle, jenis yang
tebal tau. Keras. Sama juga dengan dia punya serum. Sama. And penutup dia ni ketat. Bukan yang senang boleh terbuka tu. Ha, ada setengah ni beli barang penutup dia ni macam senang tanggal. And then korang tengok setiap botol dia jenis yang picit macam ni tau. Sama. Terjamin lah kebersihan produk ni. Tak adalah macam terdedah. Kalau jenis yang ni, sekejap eh, ambil. Kalau jenis yang macam ni, korang tengok eh, kita buka yang kita ambil dia pakai jari. Tangan kita tu tak selalunya bersih tau. Yang kedua, bau dia. Bau dia macam ada sesetengah produk yang bau dia bila kita pakai kita pening. Yang tak tahan. Tak tahan cuma bau tu. Tapi yang ni bau dia organik macam tu. Tapi ada salah satu daripada ni bau herba. Herba-herba. Tapi yang tak ingat yang mana. Ketiga, apa yang ni suka pasal produk ni? Dia bukan pasal barang ni. Tapi dia pasal dia punya packaging. Dia nak post ke sini. Secure gila. Memang kotak korang tu, barang korang tu takkan pecah or rosak. Even kotak dia sendiri tak kemik langsung. Cantik je. Macam beli kat kedai. Okay, ini yang last yang ni love gila pasal produk ni. Korang tengoklah sendiri dia punya glow dia lepas pakai. Rasa macam kulit tu sehat, rasa macam dia glowing. Dia bukan macam, memang glowing. And lembap. Dia melembapkan. Done! Dia cepat meresap. Best! Korang kena try. Okay, ni aku cerita apa yang ni tak suka pasal produk ni. Takde. So, tu je perakhiran video kita pada hari ini. Korang jangan lupa tekan button like kat bawah tu. Dah. Lepas tu tekan subscribe. Kalau korang yang baru, tekan subscribe. And thanks for watching. Bye. Korang.